Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman semua, kali ini kita main Bus Simulator Bangladesh teman-teman. Dan ya, ini game benar-benar baru rilis, tapi di sini gue baru main juga cuy. Nah, ini tampilan awal saat kita baru buka gamenya cuy. Nanti next kalian request aja kita mau ngapain di game ini cuy. Ini baru awal main langsung ke bus gini ya, gak ada UI-UI gitu ya kan. Aduh, mungkin atau tutorial gitu, coba deh kita tes. Ada, oh driving school, oke kita belajar mengemudi dulu, get job. Oke kita select. Oh, harus kah belajar mengemudi? Waduh, ini yang males nih kalau tutorial-tutorial gini ya kan. Nih, tapi UI-nya dari sini nih bayangannya kerasa gelap banget ya kan. Kalian bisa lihat sendiri tuh bayangannya. Wih. Ini ada bisa lari. Tuh, tapi dari sini dia tetap cerah, men. Training bus. Oke. Jadi ini bus khusus memang untuk belajar tuh. Namanya aja udah training bus. Kita naik ke busnya harus di sini tuh itu. Oke. Dan masuk, suara busnya cuy, bisa kalian rasakan sendiri gitu suaranya ini. Oke, kita coba gas. Oke, enak ya, langsung jalan, nggak perlu banyak ini-iniannya ya kan. Ini ada apa nih, coba kita kamera dashboard ya. Ini apa sih? Oke, ini untuk tampilan dashboardnya bisa ke bawah semua. Steer ada tangan, tapi tangannya nggak gerak. Aduh, wih. Kamera, ada sinematik. Oke, ini kamera free-nya teman-teman. Kita langsung gas aja. Kita disuruh ke mana nih? Kita ngikutin ini kak. Nggak boleh kena ini itu ya. Mesti banget ada driving school gitu ya kan. UI-nya enak sih cuy. Ini kayaknya baru update sih. Kita kena lagi dong itunya. Aduh, gak tahu lagi cuy, ini mesti kali ya kan pakai kayak ginian. Oke, grafik quality-nya ini langsung automatic medium cuy. Oke, kita dapat SIM, padahal kita nabrak ya, tapi kita dapat SIM gitu. Kita buat nama kita cuy. Oke, mantap banget men, bisa buat SIM gitu. Andre, kita buat nama kita Andre, gender laki-laki. Gender laki. Oke, langsung register. Oke, dapat cuy kita SIM-nya. Nah, grafiknya langsung auto medium ya. Kalau high gue nggak tahu, kayaknya bakalan jauh lebih bagus nih. Oke, understand ya. Ini ternyata cuy UI-nya. Supirnya tuh kayak lebih halus daripada busit gitu. Kalau busit kan kayak lebih kaku gitu. Jadi ini bener-bener next bakalan jadi pesaing besar busit cuy. Percaya nggak percaya? Ingat omongan gue nih cuy. Ini ada daily routelet. Apa nih daily routelet? Oh, masih coming soon ya. Offers masih coming soon juga cuy. Garage juga masih coming soon. Semua masih coming soon ya. Oke, ini coba setting grafik cuy. Tadi kita grafik langsung auto medium ya cuy. Nanti kita coba tes Ultraman. Tapi ini kita go drive dulu. Free roam, karir, multiplayer. Oh, jadi sama kayak busit ya. Dulu busit baru rilis juga masih free roam gitu ya. Masih cuman bisa jalan-jalan aja. Tapi nanti next ada karir, ada multiplayer. Sama kayak busit cuy. Tapi ini mapnya udah lebar ya. Baru rilis loh, mapnya udah lebar. Ini sesuai namanya, jadi ini daerah-daerah di Bangladesh men. Ini cara selectnya emang ya. Oke, select. Oke, langsung aja ya kan, gue gak tahu tadi tiba-tiba udah nge-select aja gitu. Oke, kita langsung gaskin aja menuju lokasinya aja. Nama tempat-tempatnya itu gue gak tahu cuy. Ya, nama tempat-tempat India gitu. Bangladesh ya, Bangladesh itu. Sama sih kayaknya ya kan. Nah, Dhaka City Terminal Loading. Ini di Dhaka City cuy, di Terminal Dhaka. Aduh, buat kalian yang udah pernah kesana bisa komen aja teman-teman. Kita langsung tungguin. Halus ya masuk ke loading. Keren lo grafiknya cuy. Ini kayaknya karena baru upgrade sih. Kemarin itu grafiknya gue liat gak sebagus ini men. Rame dong ini, pada ngapain nih? Penasaran Pada ngantri tiket ya? Ada yang lagi beli tiket men. Keren cuy. Mereka pada mau naik yang mana nih? Semoga aja nanti pada mau naik bus kita gitu cuy. Rame pak, ada yang lagi duduk juga itu dong. Dan di dalamnya itu benar-benar ada orang juga cuy. Terminalnya mantep men. Rame terminalnya cuy tuh. Rame bus, asli gila, keren banget men. Ini driver-driver nih. Pada nongki-nongki santuy ya kan. Kita bisa duduk gak nih? Bisa ngobrol gak ya kan? Nggak bisa ya kita duduk, cuman nih bisa ngeliatin mereka aja nih. Ada penjualan juga.
Wih, gila, bisa beli dong. Oh, get job. Oke, ini ada yang ngebuka nih. Kita langsung ambil aja. Ustaz get start. Kita lihat bus kita yang mana, cuy. Gitu kah? Loh, maksudnya gimana sih? You already have a job. Maksudnya gimana ini? Kita bus kita yang mana gitu? Kita udah ready, tapi kita nggak ada bus gitu. Oh, bus kita yang ini, cuy. Eh, pintunya otomatis dong. Tuh. Otomatis. Oke. Keren banget, cuy. Oke, kita udah naik ke bus. Next, kita kemana nih? Ada radio, tapi no signal, cuy. Kita coba lihat dulu nih. Wih, kameranya enak cuy, langsung free-free gitu aja ya kan. Oke, ini spion. Oh, ini spion. Iya, iya. Kita R. Wih. Belum ada untuk manual transmission ya cuy, sabar. Nanti perlahan ya kan. Ini suspensinya enak banget cuy. Halus gitu ya kan. Tapi masalahnya ini kita kemana cuy? Coba kita tes tabrak. Oh, nggak bisa ya cuy. Jadi benar-benar nggak tembus gitu, enak ya kan. Tapi masalahnya kita kemana men? Gue nggak tahu cuy ini mau kemana men. Mapnya juga nggak ada. Kita disuruh nunggu ini. Tapi nunggunya di mana masalahnya? Kalau ada tempat nunggunya nggak apa-apa ya kan. Nanti kita nunggu-nunggu di sini, taunya salah gitu cuy. Ini untuk ngebuka pintu juga yang mana gitu ya kan? Grafiknya enak sih cuy. Ini masih grafik medium loh, nggak ada nge-lag sama sekali cuy. Nggak tahu deh kalau di-record nanti ya. Biasanya sih aman sih. Ini ukurannya lumayan besar loh, 200 MB-an tapi nggak ada nge-lag gini cuy. Ay, nggak ada tempat untuk nunggu dong. Oke, kita coba keluar ke jalan raya aja cuy. Ini bisa masuk nggak ya? Coba kita tes masuk ke sini cuy. Waduh, nggak bisa ya, karena nyangkut ya. Enggak sih. Oke, kita langsung jalan ke jalan aja cuy. Karena enggak tahu ini harus nunggu di mana. Nanti kalian bisa komen aja cuy, tempat nunggunya itu di mana gitu ya kan. Karena kita udah lihat-lihat nih tapi enggak ada tempat untuk nunggunya memang. Kameranya cuy. Tapi kok di dalam itu jadi lebih kuat ya? Ini mesinnya mesin di depan kayaknya. Aduh, gara-gara kamera dashboard nih. Kalian bisa dengerin mesinnya itu kasar dari dalam sini cuy. Wiper ada tapi nggak bisa dihidupin ya Mas Ian. Oh, ini kan masih mode free roam, jadi belum bisa itu cuy, belum bisa narik-narik penumpang gitu. Grafik sih bagus, setir kanan juga cuy. Ini berarti untuk di Indonesia juga ya, karena di Bangladesh memang setirnya kanan cuy, tapi masih ngebug dong. Biasa sih game-game baru kayak gini cuy, trafiknya masih pada error gitu. Tapi overall udah bagus sih. Tinggal tambahin nanti lama kelamaan pasti bakalan jadi lebih keren, dan ada fitur mod map dan lain sebagainya juga nih nanti nih. Karena ya inget Busit dulu juga cuy, dulu udah kayak gini loh. Tapi ini bagus loh cuy, dulu Busit awal-awal itu gak kayak gini. Kalau kalian inget dulu itu Busit masih datar banget dashboardnya. Ini dia gak terlalu datar, memang agak datar tapi gak terlalu datar banget nih dashboard. Ada 3D-3D-nya cuy. Lampu coba. Oh, ini lampu-lampuannya semua men. Waduh, ini ya lampunya. Wih deh. Wih. Coba kita kesini. Oh, itu cahaya silau apa ya? Oh, lampu kita. Gila, UI-nya keren cuy. Kalian bisa lihat itu UI-nya, kalau kenain lampu orang, kap mesin orang itu dia silau tuh. Mantap cuy. Trafiknya juga kalau nabrak gitu dia tuh ngelawan loh dia tuh. Lumayan lah ya kan, meskipun dia agak-agak ngebug lah sini, tapi ya boleh lah ya kan, meskipun dia ngelawan. Oke lah teman-teman, inilah dia cuy. Semoga nanti ini bakalan jadi pesaingnya Busit nih. Kita lihat aja nih game Busit apakah nanti masih bakalan menyaingin game ini gitu ya kan. Gue yakin sih Busit tetap yang terbaik lah gitu cuy. Oke lah, jadi video kita kali ini sampai sini aja cuy. Jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.